Hari ini kami akan bergerak ke lokasi rumah penerima sumbangan. Jom ikutkan. Kami sudah sampai di rumah penerima pertama. Encik Anwar, Wakil Menteri Besar Malaysia sedang menyampaikan sumbangan kepada penerima pertama. Antara kebaikan bersedekah adalah dapat mengampu dosa dan menambah pahala untuk pemberi. Sesungguhnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa itu multivita? Multivita adalah gabungan antara multivitamin dan susu kolostrum. Susu kolostrum adalah susu asas. Kolostrum adalah susu awal lembu yang diproses 0 hingga 6 jam selepas susu keluar dari ibu lembu. Kolostrum ini juga mempunyai pelbagai khasiat dan nutrien yang baik untuk kesihatan. Sekarang kami sudah sampai di rumah penerima kedua. Encik Jafni, stokis mobile multivita pasiennya sudah menyampaikan sumbangan kepada penerima kedua. Sedekah kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sudah sampai di rumah penerima ketiga. Ia terdiri dari pelbagai vitamin seperti omega 3, vitamin A, B, C, D, E, K, kalsium, magnesium, zinc, iron, selenium dan lain-lain. Encik Anwar, Wakil Menteri Besar Malaysia sedang menyampaikan sumbangan kepada penerima ketiga. Antara pahala sedekah adalah mendapat nama Allah di hari kiamat nanti. Sekarang kami sudah sampai di rumah penerima. Jadi mobile masih juga pasti mas sedang menyampaikan sumbangan kepada penerima. Multivitamin yang terkandung dalam multivita memberi kesan yang optimum kepada pengguna. Walaupun terdapat pelbagai susu di luar sana seperti susu kambing, susu unta dan sebagainya, kami memilih susu kolostrum untuk digabungkan dengan multivitamin kerana ianya lebih berkhasiat, rasanya mudah diterima pengguna, tidak berbau hamis dan cukup sedap bila diminum. Cikgu Mas Duki, penyelaras TV PSS T4 Channel sedang menyampaikan sumbangan kepada penerima kelima. Sabda Rasulullah tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah kecuali semakin bertambah dan bertambah. Kami sudah sampai di rumah penerima yang ketujuh. Sekarang Cikgu Hasnah penyelaras PSS sedang menyampaikan. Hmm.
dapat memanjangkan umur dan juga menjauhkan diri dari sifat kedekut. Sekian sahaja laporan dari lokasi terakhir program hari ini. Khususnya kita kepada penerima sumbangan pada Mati Vita, iaitu kru TV PSS sendiri. Jom saksikan. Saya dengan ini menyeru semua rakyat Malaysia, ambillah multivitamin sebagai minuman seharian anda. Ia dapat menguatkan antibodi serta memberi kesegaran dan kecergasan sepanjang hari.